Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui tanggal 18 Februari 2022 yang lalu, Mas Menteri telah meluncurkan episode ke-15 dari kebijakan Merdeka Belajar, yang dimana salah satunya adalah Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini hadir sebagai salah satu pilihan alternatif yang dapat dipilih oleh sekolah selain kurikulum 2013 yang sudah kita kenal dan banyak diimplementasikan di satuan pendidikan kita. Kita juga mengenal kurikulum darurat, di mana kurikulum ini memang disiapkan untuk pembelajaran di era COVID-19 ini. Nah, ini kita hadirkan juga kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini memang nanti akan memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan kita untuk menentukan proses belajar mengajarnya. Hari ini kita di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung, akan mensosialisasikan kurikulum merdeka ini kepada para pemangku kepentingan khususnya di wilayah regional Bandung ini. Bapak Ibu serta adik-adik para pelajar, kita perkenalkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini salah satu ciri utamanya adalah tujuannya menghasilkan profil pelajar Pancasila. Sehingga dengan menggunakan kurikulum merdeka, harapannya para peserta didik akan menjadi profil pelajar Pancasila yang memiliki sifat berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, dan lain sebagainya. Nah, bagi para guru, mudah-mudahan dapat bersama-sama mengimplementasikan kurikulum merdeka. Banyak sekali informasi yang bisa diperoleh melalui platform guru belajar, guru mengajar, dan guru berkarya. Harapannya Bapak Ibu mempelajari secara detail apa itu kurikulum merdeka, bagaimana penerapannya, bagaimana mengajak siswa untuk bersama-sama mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikapnya melalui proyek profil pelajar Pancasila. Harapan saya dengan kegiatan ini adalah setelah kegiatan ini, para kepala dinas pendidikan khususnya di wilayah Jawa Barat mensosialisasikan kurikulum merdeka kepada satuan-satuan pendidikan yang ada di wilayahnya dan mendorong satuan-satuan pendidikan tersebut untuk mendaftar, untuk menerapkan kurikulum merdeka. Kita berharap pemahaman dari seluruh stakeholder kita terkait dengan kurikulum merdeka nanti menjadi lebih tepat lagi, sehingga nanti sekolah-sekolah kita harapkan tuh betul-betul memiliki gambaran yang pas, kemudian bisa menentukan sendiri apakah akan menerapkan kurikulum merdeka ini secara mandiri maupun atau tetap memilih menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat. Satu hal yang barangkali nanti perlu kita tekankan pada kesempatan ini, kurikulum merdeka ini selain diterapkan oleh sekolah-sekolah penggerak kita, juga nanti ditawarkan atau katakanlah bisa diterapkan oleh sekolah-sekolah lain yang akan menerapkan secara mandiri. Karena ini benar-benar sifatnya mandiri, kita berharap penerapan kurikulum ini betul-betul berasal dari keinginan, kebutuhan dari satuan pendidikan itu sendiri. Siswa mengalami betul, memahami betul apa yang diperolehnya pada saat di pembelajaran, kemudian terjun ke masyarakat bersama-sama dengan siswa lainnya mengembangkan profil pelajar Pancasila, mengimplementasikan pengetahuan, pengalaman, dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting di sini adalah siswa-siswa dapat memahami, meningkatkan pengetahuannya, khususnya untuk numerasi, literasi, dan karakter. Salah satu promosi kita pada satuan pendidikan bahwa kurikulum merdeka ini jauh lebih baik dibanding kurikulum sebelumnya. Kita tidak mengatakan kurikulum sebelumnya tidak baik, tapi yang ini lebih baik lagi, Pak. Kira-kira begitu lah, Pak.
Ini menjadi momen yang sangat menyenangkan tentunya, karena kami bisa bertemu dengan para stakeholder di daerah untuk sama-sama memahamkan terkait dengan konsep kurikulum Merdeka Belajar. Harapannya semakin banyak para stakeholder di daerah yang paham terkait dengan implementasi kurikulum, konsep kurikulum Merdeka dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Dan harapannya lagi para stakeholder di daerah dapat memberikan bimbingan maupun fasilitasi kepada sekolah-sekolah di wilayahnya yang nanti akan mendaftar secara mandiri. Dan penting untuk digarisbawahi, ini bukan sebuah keharusan dan tidak perlu diberlakukan secara masif, tapi harapannya adalah ini motivasi yang tumbuh dari akar rumput, dari bottom kemudian menuju ke atas. Harapan kami dengan adanya sosialisasi kurikulum Merdeka ini, bahwa daerah-daerah, para dinas pendidikan itu lebih peduli terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan juga mensosialisasikannya kembali kurikulum Merdeka ini kepada satuan-satuan pendidikan di wilayahnya, dengan harapan bahwa satuan-satuan pendidikan itu bisa segera mendaftar untuk mengikuti kurikulum Merdeka untuk mengimplementasikannya, sehingga di tahun 2022-2023 itu sekolah-sekolah banyak mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan kualitas pembelajaran bisa lebih baik lagi ke depannya. Hari yang lalu saya masih melihat 19.000, Pak. Sekarang sudah 26.000. Luar biasa ini dorongan hasil sosialisasi. Terima kasih atas tindak lanjut dari Bapak Ibu yang sudah menginformkan ke kepala sekolah. Harapannya dengan pelaksanaan mandiri yang ini diinisiasi oleh motivasi sekolah, implementasi kurikulum Merdeka ini akan semakin sempurna dan semakin menumbuhkan sikap komitmen bagi sekolah dan jajarannya, sehingga tujuan untuk mengatasi krisis pembelajaran melalui transformasi kurikulum Merdeka ini akan tercapai. Terkait dengan transformasi pembelajaran melalui kurikulum Merdeka, ini adalah sebuah konsep yang sangat luar biasa, yang bisa mengadopsi pemikiran, minat, dan bakat anak tersalurkan dengan sesuai dengan kemampuannya. Maka melalui transformasi pembelajaran, pengetahuan yang kritis pada anak akan terwujudkan. Kegiatan hari ini sangat menarik tentang sosialisasi transformasi kurikulum Merdeka. Bagi kami Kabupaten Bogor, mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan yang baik untuk pengembangan pendidikan khususnya di daerah kami, dan harapannya bisa diimplementasikan di sekolah-sekolah di daerah kami. Dengan adanya gagasan baru tentang kurikulum Merdeka, bagi kami selaku pengawal pendidikan di Kabupaten Sleman, mengapresiasi dan menyambut baik. Perubahan kurikulum adalah suatu keniscayaan dan tidak bisa dihindari. 5 tahun ditinjau kembali, 10 tahun ditinjau kembali, itu adalah hal yang biasa dan harus dilakukan karena untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sukses untuk sekolah-sekolah calon pelaksana mandiri dan selamat berkolaborasi kepada para stakeholder di kabupaten, kota maupun provinsi. Semoga semangat kita semua sama ingin menghasilkan profil pelajar Pancasila demi generasi penerus bangsa. Mari kita sukseskan kurikulum Merdeka.
Sekali lagi ini mungkin yang kami sampaikan, mudah-mudahan kehadiran kurikulum merdeka ini nantinya dapat memberikan alternatif bagi satuan pendidikan kita untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik sekolahnya masing-masing. Tentu saja kita berharap pendidikan Indonesia di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Salam sehat selalu, maju bersama, hebat semua.